Kenapa pada awal-awal kita turun berat, berat badan akan turun dengan banyak? Tapi bila masuk fasa yang kedua ataupun minggu kedua, kan, berat badan dah mula susah nak turun. Emotional damage. Sebelum tu, disclaimer. Saya bukannya dietitian, bukan doktor, bukan orang yang pakar. It's not me. Jadi apa yang saya ceritakan ini berdasarkan pengalaman saya selama 12 tahun di dalam bidang ini. Ya, jisim badan kita ni ada tiga: otot ataupun daging, lemak dan air. Air lah yang paling senang masuk, senang keluar. Pada awal-awal penurunan berat badan, selalunya jisim yang mudah keluar dan mudah masuk inilah yang memberi efek kepada penurunan berat badan kita. Actually semua orang tak sama. Setiap peserta tak sama. Ada peserta yang first time masuk, 10 hari dia turun, ada yang turun 2 kg, ada yang turun 7.9 kg. Raikan kejayaan tu, tapi jangan berimpian bahawa selepas tu anda akan turun sebanyak tu juga. Penurunan yang seimbang, yang cantik, yang cun melecun hanyalah 3 hingga 5 kg. 2 kg pun dah bagus sebenarnya. Turun 1 kg sebulan pun sebenarnya tak ada masalah. Anda nak turun 20 kg? Turunkan 1 kg 20 kali. Simple.